risikonya ada. Karena saya banyak mendedahkan isu korupsi, isu penyelewengan besar, penyalahgunaan kuasa, kerakusan. Jadi saya dituduh umpamanya pro Indonesia, anti Malaysia, pro Cina, anti Melayu, pro Yahudi, anti Islam, pro Amerika, anti Timur. Jadi ini semua slogan-slogan yang dipermainkan oleh pemerintah diktator mana-mana negara pun. Saya tidak heran begitu. Saya tahu ada risiko dan saya mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita terus dapat dipelihara. Tetapi kita tidak ada pilihan. Apa pilihan kita? Tidur nyenyak manakala rakyat derita. Senang dengan kekayaan yang boleh kita punggah sebesar mungkin bila kebebasan dinafikan. Itu bukan pilihan buat saya. Dan bagaimana kalau kita berikan selamat kepada beliau karena beliau baru saja dikaruniai seorang cucu. Cucu pertama ya. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri acara ini, maka kita akan atau saya akan membagikan sebuah buku yang menarik sekali, yaitu Masa Lalu Selalu Aktual, terbitan Kompas Group. Ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di sini. Dan bagi Anda yang berada di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini, tapi harus melalui website kickandy.com. Silakan mengakses. Dan Pak Anwar Ibrahim, seperti biasa tamu kehormatan kita selalu mendapatkan sebuah karikatur. Ini dia karikaturnya. Karikatur tentang apa? Coba kita simak ya. Ini karikatur, bolehkah Anda terima dulu baru kita bahas? Ada tulisan reformasi. Dan seorang Anwar Ibrahim harus melalui segala kendala untuk mencapai reformasi yang diidam-idamkan. Terima kasih banyak. Dan karena beliau tadi sudah cerita bahwa beliau itu selama di penjara menyanyi, maka kita minta Anwar Ibrahim menyanyi untuk kita semua di sini. Dah lama tak jumpa, hati merasa duka. Yang malam terbayang, oh nasibku malang. Kemana menghilang, tiada surat datang. Oh nasibku malang, Azizah tak datang.